Oke, kocok, hari ini kami ke apa namanya? Pikiran Ragai. Dok, ada satu tempat kami yang kami panggil sebagai Taman Batu. Itu sebenarnya itu bukan jelmaan. Memang orang, tapi dia kalau cerita dulu-dulu itu kan kena yang hujan merah tuh, jadi yang semua perkampungan di situ jadi batu lah. Tapi tidak tahu yang sahihnya macam mana. Tapi memang banyak yang akan mendapat mimpi lah kalau dia tidak ikut perkampungan. Oke. Oke, kami bermula sekarang, Kenco. Lain tu apa ikan, Won? Boleh kita pulang? Ya, untuk. Ini Milo yang menemani kami hiking di Pikiran. Milo. Okay, sekarang aku berada di tapak persilatan lama yang diteraju pada tahun 60-an begitu. Berada di kampung ni. Kiong Naragai sudah sini. Kiong Naragai. Okay. Inilah tapak lama orang terdahulu. Guru dia dari Tuaran. Guru silatnya berasal dari Tuaran. Okey, konco, sekarang kami di Taman Batu Mogging Gutu. Perjalanan kami dari poin tadi sudah menghampiri 2 kilo, ada 2 kilometer lagi ke peak. Semoga perjalanan kami selamat dan berjalan lancar lah. Ini banyak batu besar-besar. Nah, sini tempat yang bersejarah ya. Okay, di sinilah Taman Batu yang akak tadi bagi tahu di mana satu perkampungan yang terkena hujan merah. Sampai sekarang kami pun belum tahu kebenaran cerita ni. Kita sekadar menjaga adab, terus belajar apa yang kita temui dan hormati kepercayaan orang lain. Contoh. Okay, pendakian menuju ke puncak. Sekarang keadaan mencanak dan curam. 1.5 km ke puncak Pinikiran Naragai History Trail. Ini jelas, iya. Pengorbanan lawan Thanos. Batu Pinikiran. Ini adalah batu peringatan pejuang Nusa Sangat Dusun. Yang ada ukuran yang ada tali itu orang kampung. Jadi musuh nih dari sebelah bukit. Nah, dari sebelah bukit dia limpas sini. Dia limpas sini jalan. Jadi ini gadung ini sini lagi. Tunggu. Dia tunggu. Tunggu limpas. Tapi dia pandai, bukan dia sampai sini dan lawan. Sampai sudah di kampung baru ada satu signal yang centrompet gitulah bunyinya. Ujung bilang. Kayak bunyi. Nah, tahu sudah di sana. Oke, jadi tahu sudah di sana. Berperang sudah sana, dia lari sini. Nah, ini nih yang panamat. Waktu sebelum dia ada musuh, dia ada demo buat. Agal, tuh time drone pakai weapon apa? Senjata. Lembing, panah, ya. Lembingnya. Ya. Sementara dia tunggu tuh, lo dia lukis. Woi. Buat juga dia tunggu. Ya, tajam. Ya, ini bukan yang original sudah. Kita tahu mana satu yang original. Satu sih tuh. Oh, banyak dorong buat. Ya, yang banyak sudah dorong buat. Saya ingat inilah habis dia dalam run. Tim dia menunggu lah tuh kan. Dia menunggu. Dia perempuan sama lelaki dia lukis ini. Ini nahit dia bilang tulisan. Dua orang dong. Maksudnya. Nah itu tulisan. Oh, maksud tulisan belah. Ya, itu kinahit dia ulang tulisan.
Inilah Tirta. Coba ada yang satu dia siap. Bagus cantik letak di getah. Dia ambil susu getah punya tu. Ya betul. Dia ambil susu getah punya serap tu. Ya. Jangan nampak belum dia, dia belum dia warna mereka. Dia pakai yang beras ni ya. Ini dia lagi tu je. Dan boy. Masuk. Jadi toy. Ini yang jenis paling mahal. Ini. Ha. 1 liter boleh sampai 150-200. Oh. Alhamdulillah konco, akhirnya kami sampai di Peak Cinikiran Naragai. Bukan saja tempat yang bersejarah, juga tempat yang indah konco. Tengok Gunung Kinabalu menunjukkan dirinya yang gagah perkasa. Wow punya tempat konco. Tapi pondok dulu, kita beri nama sebagai kenangan abadi di sini. Lepas tu, kita refill energi, makan. Apa ini, Gal? Terangkan, Gal. Ini daun apa? Daun pelopak. Pelopak. Pelopak pinang. Pelopak pinang. Ini tempat biasa kita tengok. Tapau orang dusun. Oke, sedia ready tangan semua. Satu, dua. Oke, selesai kami di Peak Cinikiran. Saya makan, foto-foto. Kinabalu masih menonjol konco. Kita menuju ke waterfall. Tarzan. Biasalah buka baju lah. Model lebih. Kamu cari ikat. Ikat boxer kan. Boxer. Boxer. Yang pernah beli boxer. Edwin yang jenama kan. Macam kamu juga. Asik kan semuanya itu asik. Macam asik juga namanya. Dia bukan orang putih asik juga. Asik juga namanya. Tapi ada Edwin lah tempatnya. Rupanya. Koi lah. Asik. 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 Asik kan Edward asik. Oke, koncoku sekalian, hari kami berpetualangan di sini kami kurang bernasib baik sebab kemarau yang panjang, jadi air sungai dan air terjun kurang menunjukkan kehebatannya. Tapi alam hutan tetap menjadi tempat yang paling indah konco. Jadi kami tetap akan masuk di sini dan menikmati alamnya. Kami sekarang berada di Batu Ular, mana batu ini berupa seperti ular, batu yang panjang. Oke, Batu Ular. Kita menuju ke perut.
di ekor ular ini. Oke, okay, sebentar kami di batu. Ya tadi dong, ini terbang. Mampus lari semua. Baru enggak taluan nih, mau pecah nih. Jalan putar-putarinya dikit aja udah tinggal lagi. Merah batu gaya merah untuk menggosok pisau dan parang zaman dahulu kala. Dulu kat kepungan tangkap. Oke, konco, petualangan kami hari ini selesai. Kinikiran Naraga Historical Trail. Saya orang dusun loh sekarang. Panat. Panat. Oh, siap. Panat ini. Bawa lain. Ponsikal kio. Nama. Kami geman. Geman. Di mana aku makan?